Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa.
Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena berpanjang dan ia berpandang pendek. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sebab dan milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Yesus. Saudara-saudara, setiap kali kita merayakan hari ini,
Thank you.
bikin sensi kota-kota ini. Dan beberapa kali bertemu, berdiskusi, cerita, bahkan minggu lalu itu saya dan istri masih sempat menjenguk beliau di Rumah Sakit Carolus di Jakarta. Hanya memang pada saat itu kondisi kesehatannya sudah sangat menurun. Kami ada di sana melantunkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Ya, kelihatannya waktu kami menyanyikan lagu-lagu bernuansa Bunda Maria itu ya, seperti Bunda Penolong Abadi, terus lagunya Pance segala macam, itu kayak merespon gitu. Dan yang pasti kepergian uskup ini adalah merupakan kehilangan bagi kita. Saya ada ini pagi hari ini di sini untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Bagi saya beliau ini adalah sosok seorang pemimpin, lebih khusus lagi adalah pemimpin umat yang punya spirit merangkul, punya spirit untuk membangun jembatan komunikasi yang melintas batas. Kita tahu kota ND dan sebagainya itu adalah kabupaten ataupun kota yang beragam, dan Monsinyur Sensi Kota-Kota ini itu menjadikan umat masyarakat di Kabupaten ND ataupun merupakan wilayah pelayanannya itu adalah semua sebagai saudara bagi dia. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan hubungan, ikatan emosional yang kuat antara misalnya umat Katolik dengan umat Muslim di sana, ya, dengan Protestan dan sebagainya. Yang kedua, Uskup Sensi ini adalah seorang yang tegas dalam prinsip, dalam cara berpikir, dalam kata-kata, dan juga dalam tindakan. Dan kalau beliau tegas, berarti beliau itu orang yang memang memegang prinsip yang memang kokoh, ya, disiplin. Tetapi ketegasannya itu diucapkan dengan kesantunan, ya, dengan apa, kelemah lembutan. Itulah Uskup Sensi yang kira-kira menurut saya sebagai tokoh yang juga dikenal oleh banyak pihak, ya, dan itu kesan yang kuat yang hidup dalam diri saya. Yang ketiga, Uskup Sensi ini menurut saya adalah orang juga yang mengedepankan aspek-aspek kultural atau aspek-aspek budaya. Jadi bagaimana nilai-nilai budaya itu diinkulturasikan dalam ritus-ritus keagamaan dan seterusnya, dan itulah sebenarnya yang menjadi ciri khas dari Gereja Katolik Roma. Dan dengan demikian Uskup Sensi itu memang sungguh dekat dengan para mosalaki, ketua adat, ya, jadi bagaimana relasi dengan masyarakat yang melintas batas, dengan pemerintah daerah, dan juga dengan mosalaki, ya, sebagai pemegang adat. Dan beliau juga punya perhatian yang kuat itu terhadap kaum miskin, orang-orang kecil, orang-orang susah di kampung dan desa-desa. Dan yang pasti dalam beberapa kali diskusi dengan saya, Monsinyur Sensi ini menurut saya adalah seorang intelektual. Beliau adalah seorang uskup Romo, pastor yang memang memiliki gagasan dan perhatian-perhatian terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, masalah-masalah politik, ya, karena bagaimanapun juga urusan-urusan kerakyatan dan kemasyarakatan, urusan umat ini juga ada keterkaitan yang sangat erat dengan urusan politik. Saya kira itu empat hal yang saya lihat dari Monsinyur Sensi, seorang pemimpin yang betul-betul tegas, seorang pemimpin yang betul-betul merangkul, seorang pemimpin yang betul-betul menghormati aspek kultural atau budaya, ya, dan juga seorang pemimpin yang punya gagasan tentang bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup, ya.
Seno. Tom. Bapak berdiri. Om. Dengan kepulangan mendiang yang mulia Bapak Biskop Agung Endi Monsignor Vincentius Sensi Kota-Kota, tentunya sebagai umat kita semua warga Endi Kota-Kota dan seluruh umat yang ada, yang pertama kita semua turut berduka cita atas kepergian almarhum. Dan kita doakan kiranya jiwa almarhum diselamatkan, berbahagia di sisi kanan Bapa di surga bersama para kudus dan Maria. Terkait dengan acara penjemputan hari ini, kami informasikan bahwa hampir semua pihak terlibat, kami dari Paguyuban Pikir Kupang, lalu saudara-saudara kita dari Ikebana, Ikatan Keluarga Besar Nagekeo, lalu juga dari Ikatan Keluarga Besar Nyada, Nikada, dan juga dari Ikatan Keluarga Besar Maumir. Jadi kita pada hari ini sejak kemarin kita melakukan koordinasi hal-hal yang terkait dengan acara penjemputan ini, dan sebentar akan diberangkatkan ke ND. Kepada semua pihak yang terlibat dari Angkasa Pura, Bapak Lanut dan Lanut, lalu juga Bapak Insinyur Petrus Turang, Uskup Agung Kupang, lalu Bapak Pastor Proki,
Roki Santo Yosef, pekerja Angkui, Romo Kris, dan semua para imam, para suster, semua umat yang sudah terlibat di dalam acara penjemputan sampai dengan sebentar mengantar kepulangan mendiang Monsinyur. Kami dari keluarga besar Kabupaten ND yang ada di Kupang tentunya menyampaikan terima kasih yang begitu besar terhadap semua atensi, semua perhatian yang tentunya kita harapkan supaya kepulangan mendiang almarhum kekasih kita yang mulia Bapak Uskup Sensi ke ND boleh berjalan dengan aman dan lancar. Sebentar setelah ini kita akan beranjak ke bendara. Di bendara itu nanti ada kata sambutan yang mewakili keluarga. Lalu juga nanti ada sapaan secara adat. Secara adat Kabupaten ND. Ungkapan kasih yang boleh disampaikan sebagai tanda perpisahan dengan almarhum yang sebentar akan diberangkatkan ke Kabupaten ND. Itu rencananya berangkatnya jam berapa dan menggunakan pesawat apa? Take off-nya sekitar jam 10 itu pesawat sudah berangkat. Jadi kita lagi sedikit, nanti setelah penghormatan terakhir oleh Bapak dan Lanut, kita segera berangkat ke benar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami bangga dengan beliau karena beliau mampu membawa 26 orang saka untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan kami juga menyesal sebenarnya satu orang lagi, tetapi beliau sudah mendahului. Kebetulan laporan ini saat ini sebagian sudah berada di Inggris dan sebagian lagi berada di luar negeri, sehingga tidak hadir, dan seorang lagi yang akan direncanakan habis pada bulan Januari yang akan datang.
ini adalah cita-cita beliau untuk kami sekalian, agar kami selalu mencintai sesama dengan bekerja dengan saling mengasihi sesama. Yang mulia Bapak Uskup, saya atas nama keluarga besar ini di Kupang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Kupang yang telah bersedia memimpin misa awal untuk Uskup Agung Kupang. Dan kami juga ucap banyak terima kasih kepada dan lalu yang sudah memfasilitasi keluarga sehingga Wisnu dapat bersemayam di tempat ini dengan baik. Kami juga ucap banyak terima kasih kepada Bapak Bupati ini yang sudah menjemput Bapak Wisnu di sini. Ini menunjukkan sebuah komitmen bersama Kabupaten Ende untuk melahirkan toleransi umat beragama yang tidak pernah pupus. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pastor Kopi Santo Yusuf Kerajaan Pertuwi dan umat Keuskupan Agung Kupang yang sudah bersama-sama dengan keluarga dan keluarga besar IKEF di Kupang, sehingga kita semua proses ini dari kemarin, tadi malam sampai dari saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami atas nama keluarga besar IKEF menyampaikan dan keguyuban-keguyuban yang ada, kami juga ucapkan terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Joseph Naisoi yang sudah memfasilitasi perjalanan beliau dari Jakarta hingga di tempat ini dan TNE. Juga tak lupa kami ucap terima kasih kepada adik kami Melki Lakalena, adik kami Ansi Lema yang sudah hadir bersama dengan kami di sini, merupakan bentuk dukungan bagi keluarga dan orang Ende yang ada di Kupang, sehingga kita mari bersama-sama untuk bergandeng tangan untuk mensukseskan semua rencana ini. Tiada kata yang paling indah kami ucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, kami mohon maaf dan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sudah dengan caranya sendiri memberikan perhatian penuh kepada Bapak Uskup Agung Ende yang sebentar lagi akan terbang menuju Ende. Akhirnya saya juga ucapkan terima kasih kepada para media massa yang sudah meliput dari tadi hingga dengan saat ini. Mari kita bekerja sama untuk membangun umat-umat kita sehingga itu ke depan lebih baik. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Kepada petugas kami selamat menanti pesawat dipersiapkan, kita siap berdiri di atur jajar kalau sudah siap pajar belum siap atur jajar kita standby. Yeah.
kami sudah berangkat. Silakan Ganjar, pasti akan memberi penghormatan dengan nyanyian di persilangan. Saya akan memberi penghormatan untuk kita yang ada di sebelah ini. Kami mau berangkat di sebelah sini. Boleh itu. Suster Anselina yang mana? Di depan. Ya, hanya suster aja yang bisa. Doa.
pesawat. Yuk keluarga. Yang rombong yang terbang boleh tuh sudah sesuai ini ya iya. Halo, halo.